Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naim Damia binti Mustafa, wartawan TV Al-Adha. Sekarang sedang berlangsung majlis penyampaian bantuan kepada pelajar yatim, yatim piatu dan miskin SMKA Datuk Haji Abbas, Kuala Nerus, Negeri Terengganu, yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman, Menteri Besar Negeri Terengganu di Dewan Abbas SMKA Datuk Haji Abbas. Dia satu apa nama ni kekuatan untuk dia akan berada di persada, persada yang akan membolehkan akhirnya dia jadi pemimpin. Karena itu kalau kita melihat dulu pelajar-pelajar universiti, dia akan jadi pembangkang, tetapi pembangkang yang akan membawa dia ini menjadi pemimpin, jadi pemimpin pelajar, dan akhirnya dia akan menjadi pemimpin negara. Seperti mana pemimpin-pemimpin pelapis dengan keadaan negara yang akan datang lebih mencabar, dunia yang lebih mencabar, zaman yang global. Untuk makluman hadirin yang dikasihi sekalian, selama 100 orang murid yang bersedia sebagai penerima bantuan daripada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar. Sama saya sekarang salah seorang pelajar yang menerima bantuan pada hari ini. Jadi apakah perasaan saudara apabila mendapat bantuan yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Ahmad Razif pada hari ini? Yang pertamanya saya berasa amat gembira kerana dapat peluang untuk bertemu dengan MB kita dan menerima sumbangan untuk IDVT. Jadi saya rasa amat gembira dan terharulah kerana apa yang saya dapat ini mungkin tidak dapat pada orang lain, yang mungkin saya juga orang yang kurang berkemampuan lah. Jadi saya amat berterima kasihlah kepada Datuk Seri Haji Ahmad Razif kerana sudi untuk menyampaikan bantuan kepada saya. Terima kasih atas kesediaan untuk ditemu ramah. Bersama saya sekarang Yang Amat Berhormat Datuk Seri Haji Ahmad Razif bin Abdul Rahman, Menteri Besar Negeri Terengganu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, jadi pada pendapat Datuk Seri, apakah tujuan majlis ini diadakan kepada pelajar-pelajar yatim dan miskin, terutamanya dalam kalangan warga SMKA Datuk Haji Abbas ini? Baik, sempena dengan kedatangan Ramadan Al-Mubarak ini, sudah pastilah bahawa dalam bulan-bulan yang mulia begini, amalan untuk bersedekah itu amat digalakkan. Jadi dalam konteks inilah maka majlis yang kita adakan pada pagi ini kita laksanakan. Kerana dalam kita menghadapi puasa, menahan lapar ini, kita belajar bagaimana merasa kesusahan kepada mereka yang tidak ada kemampuan. Alhamdulillah, jadi dengan kesedaran yang sebegitulah, maka majlis seumpama ini kita laksanakan kerana kita nak mengembirakan dan membahagiakan juga orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan dan juga yang tidak mempunyai kelebihan seperti mana yang yang orang lain perolehi lah. Seterusnya, merujuk pada program sumbangan Ihya Ramadan yang melibatkan pelbagai agensi kerajaan adalah wajar dilakukan oleh sekolah-sekolah di negeri Terengganu. Apakah pandangan Datuk Seri tentang perkara ini? Dia bukan hanya sekolah saja, semua pihak perlu melaksanakan, mengambil peluang dan kesempatan sempena yang saya sebut tadilah. Kerana amalan bersedekah amat digalakkan, lebih-lebih lagi dalam bulan yang mulia sebegini. Jadi elok benarlah amalan yang kita laksanakan ini dilaksanakan bukan hanya pihak sekolah tapi oleh agensi-agensi dan juga orang perseorangan, dan semua mesti terlibat kerana kita nak mengambil peluang dan kesempatan untuk membuat pahala sebanyak-banyaknya.
Terima kasih atas kesudian yang amat berhormat Datuk Sri untuk ditemu ramah oleh pihak kami. Sekian saja dari saya, Naim Damia binti Mustafa, wartawan TV Al-Adha.